السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Nawayna ta'alluma wa ta'alimu wa naf'a wal intifa'a wal muzakarata wa tazkir Wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدا والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Masih di dalam kisah Sayyidah Fatimah Al zahra di pertemuan sebelumnya mulai membahas tentang kejadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diganggu disakiti oleh Uqbah bin Abi Mu'ad dan disebutkan bahwa saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di depan Ka'bah Uqbah bin Abi Mu'ad meletakkan kotoran onta di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Fatimah bergegas untuk menghilangkan kotoran tersebut dari kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak takut tidak khawatir akan kekejaman daripada Uqbah bin Abi Muaid di dalam gangguannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadhi Sayyidatul Azimatul Jalilah yatamathal fiha juz'un kabirun min tarikhid dakwah al-islamiyah Sayyidah Fatimah yang memiliki kedudukan yang tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala tergambar sebagai bagian yang besar andil yang besar di dalam sejarah dakwah ke, ke dalam agama Islam ajakan Nabi untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala salah satu orang yang berpengaruh dan memiliki pengaruh yang besar adalah Sayyidah Fatimah Zahra karena dalam berdakwah tak mungkin satu orang bisa menyelesaikan semua masalah harus tolong menolong bantu membantu Karena Al-Muslim Akhul-Muslim Nabi menggambarkan Kalbunyan Ya syuddu ba'dhum Seperti bangunan Yang satu sama lain saling menguatkan Butuh orang yang Mengerti ilmu untuk menjelaskan Butuh orang yang memiliki tenaga Untuk membantu butuh orang yang memiliki harta untuk memfasilitasi nah, mungkin satu orang kerja sendirian untuk berdakwah mengajak ke agama Allah subhanahu wa ta'ala semua dilakukan sendiri nggak bisa karena itu Nabi membutuhkan bantuan Sayyidah, Sayyidina Abu Bakar membutuhkan bantuan daripada Sayyidah Khadijah termasuk yang punya andil besar dalam dakwahnya Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Fakat ka, fakat asarat ahdathar risalah Wa asyad fusulaha Wa ahassad bidukhamatil a'ba Allati kana yata ammaluhan nabiyu sallallahu alaihi wasallam Wa yasbir ala syada'idiha Beliau telah merasakan menangi hidup di dalam kejadian-kejadian diutusnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam hidup di dalam uh, kese apa keseharian atau kejadian-kejadian yang ada beliau juga merasakan beban yang besar yang diemban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman karena perempuan tugasnya beda. Suami istri mau berdakwah bisa dua-duanya berdakwah cara dakwanya istri nggak sama dengan laki-laki si suami yang suami mengajar yang suami e, berdakwah keluar yang istri mempersiapkan kebutuhan suami makannya kemudian e, bila suaminya capek dibuatkan sesuatu yang menghilangkan capeknya pakaiannya dicucikan itu sama Nilainya dengan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kalau misalkan suaminya capek berdakwah di luar, mulai boba dewi, mangan masak dewi, capek membuat sesuatu yang menghilangkan capeknya sendiri. ya bukan hilang capeknya justru tambah, tambah capek. Lah ketika pulang itu semuanya sudah diselesaikan oleh istrinya, kemudian si istri dengan apa suaminya lagi rebahan dengan di apa dielus-elus dipijet tidak atau misalkan dengan apa support itu sama dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidah Fatimah juga mengalami kesulitan-kesulitan dan diarungi kesulitan tersebut dengan kesabaran. Wa gari batun tasma wa tudriku lama ta'nihi kalimat hu yawma waqafa ala safa yunadi bi ala sawti ya bani hashim ya bani abd manaf inni rasulullah ilaikum khassah wa ila nasi kafa dan Sayyidah fatimah adalah salah satu kerabat nabi putrinya nabi yang mendengarkan dan memahami apa yang dimaksud dari ucapan-ucapan nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di bukit sofa dengan menyerukan suara yang tinggi mengucapkan wahai bani Hashim karena Sayyidah Fatimah bani Hashim wahai bani Abdi Manaf Sayyidah Fatimah selain bani Hashim juga bani Abdi Manaf ini Rasulullah ilaikum khasah wa ilan nasi kafah sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk kalian secara khusus dan untuk seluruh manusia secara umum. Berarti keluarga Nabi, kerabat Nabi terkhusus untuk Sayyidah Fatimah yang saat itu ada memahami, mendengarkan apa yang diucapkan Rasulullah, mendapatkan utusan dari Allah double dua kali lipat. Karena itu memang keluarga Nabi harus meneladanan Nabi lebih daripada yang lain. Mengikuti Nabi lebih daripada yang lain karena apa? utusannya ini satu orang tapi dengan dua tuntutan tuntutan sebagai keluarga dan tuntutan sebagai pemimpin alam semesta sehingga yang ada di dalam kekerabatannya mau nggak mau mendapatkan dua kewajiban sekaligus karena itu nilai ibadah daripada keluarganya Nabi double maksiatnya juga double Pah kalau berbuat baik pahalanya double. Kalau berbuat maksiat dosanya double. Kenapa? Diutusnya Rasulullah kepada keluarga Nabi secara khusus dan kepada manusia secara umum. Wa kanatiz zahra bi jiwarihi yauma jaa yusalli fil masjidil haram wa yatufu bil bait fantazarahu aduwullah Uqbah bin Abi Mu'ayth hatta sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah az-Zahra bersanding dengan Nabi duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sholat di Masjidil Haram tawaf di Ka'bah dan telah ditunggu oleh musuhnya Allah Uqbah bin Abi Mu'ayt sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud ya memang tahu kalau sholat itu caranya bagaimana mereka tahu sehingga ketika Nabi sujud memang ditunggu sujudnya saat sujud faqamah hadal khabith Fawati Abi Gadamihi Unukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berdiri ini Uqbah Meletakkan Telapak kakinya Di lehernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wara Abu Bakar Siddiq Dalika Sayyidina Abu Bakar melihat Fadafa'ahu Dicegah dihalang-halangi oleh Sayyidina Abu Bakar Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan Pernyataannya yang terkenal Celaka kalian Apakah kalian akan membunuh Seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Secara tidak langsung saya Abu Bakar mengatakan Dia punya hak untuk menyembah Tuhannya Kenapa kamu mengganggunya Atau dia gak mengganggu kamu Dalam ibadah kamu Secara tidak langsung saya Abu Bakar menyatakan seperti itu. Lah Sayyidah Fatimah Zahra berada di sisi Nabi saat itu. Wa kanat Zahra radhiyallahu anha tarfa'ul azal... ladzi yad'unahu ala ra'sih. Sayyidina Fatimah Zahra bagian tugas untuk menghilangkan kotoran yang telah diletakkan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kam ta'allamati Zahra wa hiya tara a'da Allah yu'dhuna walidah Rasul al-Karim wa sahibahu Abu Bakar As-Siddiq li'annahu yaqifu ma'a Rasulillah wa yudafi'u anhu fa darabuhu wa shatamuhu wa addamu jismah wa antaza'u sha'rah radhiyallahu anhu Banyak rasa sakit yang didapatkan oleh Sayyidah Fatimah karena beliau melihat musuh-musuh Allah Uqbah bin Abi Mu'ayyad dan kawanannya mengganggu Rasulullah, menyakiti Rasulullah serta sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi saat itu setelah Rasulullah ditaruhi kotoran kepalanya dan diinjak lehernya oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyad, Sayyidina Abu Bakar menghalangi Uqbah bin Abi Mu'ayyad, artinya menghindarkan dari Rasulullah, Sayyidina Fatimah menghindarkan kotorannya. Lihat, orang-orang kafir Quraisy sekalipun kejamnya demikian nggak memukuli Sayyidah Fatimah yang dipukul hanya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar tapi saat itu Rasulullah sudah dihindar Sayyidina Abu Bakar dipukuli hingga dalam riwayat itu ibaratnya kalau mambu lemah wes bahkan wajahnya ini hancur semua dipukuli oleh Uqbah bin Abu Bakar dan kawanannya lah dapat Fatimah melihat hal tersebut Juga merasakan kebedian Karena di dalam riwayat saat itu usia 5 tahun atau 6 tahun Anak kecil melihat orang tuanya dan teman dekat orang tuanya dipukuli di hadapannya Kalau kalau bahasa sekarang itu apa trauma eh, Mendapatkan trauma yang sangat besar dipukul, dicaci sampai badannya berdarah, rambutnya pun dijambak oleh Uqba bin Abi Mu'ayyid. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kan dalam riwayat, saat itu Sayyidina Abu Bakar ketika dibawa pulang, tiga hari tidak sadar. Karena pukulan yang didapatkan dari apa orang-orang kafir Quraisy saat itu. Wakanat uh, wa hiya bijiwarihi radhiyallahu anha. tata'allamu lima so limu sahbihi Sayyidah Fatimah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kebedian apa yang didapatkan oleh Rasulullah wa wafa wa waqafat hadi sayyidatul karimah bi jiwa rasulullah fi kullil mihan allati alamat bihi wa kana tabgi mimma asaba abahal karim allati waqafa sabiran muhtasiban yahdi ummin rawiha wa yusri anha wa yubashshirha bi anna nusrullahi qarib Dan Sayyidah Fatimah juga berada di sisi Nabi Di, di setiap ujian-ujian yang membuat Nabi sakit atau susah Serta Sayyidah Fatimah menangis Dari apapun yang menimpa ayahnya yang mulia Dan beliau jalankan Yaitu Rasulullah SAW menjalankan itu dalam keadaan sabar, ikhlas Dan menenangkan hatinya Sayyidah Fatimah Melihat anaknya sedih merasa tersakiti, ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi kabar gembira bahwa bantuan Allah, pertolongan Allah akan tiba. Wa ashad hadhihi zahra adi zahra al mubarakah hisar syaib allazi alamaha wa adaha wa ya khususan hiya tara adawatan adawataha ulail gam dunama dzanbin wala jarirah Sayyidah Fatimah juga hidup di dalam kota di Syeib Bani Hashim yang membuat beliau sakit, membuat, membuat beliau terganggu, kesedihan yang mendalam, terkhusus beliau saat itu dengan usia yang dini melihat permusuhan mereka tanpa ada dosa atau perbuatan salah daripada keluarga Bani Hashim. Memaridat Sayyidah Fatimah Anha dakhila syib Beliau sakit saat berada di dalam syib Wa kanat usratu rasul Sallallahu alaihi wasallam Kulha tu'ani min kaswati gurash wa zulmihim Semua keluarga besar Nabi Merasakan kekejian Yang dilakukan oleh orang-orang kafir gurash Termasuk Sayyidah Fatimah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha Khaifatan ala hadihi tifla as-sagirah khususan pada antam, ant, antum kina mina Sayyidah Khadijah al-Marad. Sayyidah Khadijah khawatir kepada putrinya yaitu Sayyidah Fatimah. Khususnya ketika beliau merasakan sakit dan semakin parah sakitnya, beliau juga merasakan dengan dekatnya ajal. Jadi khawatir karena masih kecil. Ibu itu kalau melihat anaknya kecil dan dia merasa wis kadhowo umur ku sakno kasihan, khawatir, apalagi gangguan orang kafir Quraisy sangat luar biasa. Falamatu fiat Khadijah hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasabi mararatil firaq wa amikal wahsha wa haulal wa wahsha wa haulal musibah faqad wada biha imra'atan aziman talama ayyadathu wa shajja'athu wa wasathu wa kanat khilal hayatiha ma'ahu yanbu'u 'athfin wa rahmatin Wahana ketika Sayyidah Fatimah meninggal, Rasulullah sangat sedih merasakan pahitnya perpisahan. Sayyidah Khadijah wafat saat Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah sangat sedih dan merasakan pahitnya perpisahan. Dalamnya kesendirian besarnya musibah karena Rasulullah meninggalkan perempuan yang agung yang selama ini. menolong membantu Rasulullah, mensupport Rasulullah, membantu Rasulullah dan kehidupannya penuh dengan sumber kelembutan, rahmat dan kasih sayang. Hagan inna Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kat syarakat fi ta'ammul a'ba'id dakwah musyarakatan fa'alah. Benar adanya bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra bergabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengemban beban dakwah menyebarkan agama Islam dengan perilaku bukti yang nyata Jadi bukan hanya sekedar gabung tak dukung dukung bukan hanya sekedar dukung tapi ada realisasi dalam bentuk mendukungnya dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar lisan tapi ada perbuatan wa asaba amin humumiha wa giston ghairu dan Sayyidah Fatimah mendapatkan dari kesumpekan dari kesulitan dalam berdakwah bukan bagian sedikit bagian yang sangat besar Fahal ataka naba'u Uhudin al-Azim Apakah datang kabar kepada kamu Cerita tentang Uhud Perang Uhud yang besar Fakat usyi'a yaumuha anna Muhammad dan kot kudil Saat itu dikabarkan bahwa Rasulullah terbunuh Perang Uhud kan muslimin kalah Kekalahan terjadi karena tidak nurutnya mereka Para sahabat dengan Uh, apa aturan Nabi sebelum perang ini memang kejelian Khalid bin Walid saat itu yang menjadi uh, di, berada di kelompok orang-orang kafir melihat uh, apa ada kelemahan di dalam beberapa hal sehingga ketika melihat umat Islam seakan-akan menang ini mundur. Nah biasanya itu kalau perang ini mundur Itu berarti nanda kalau dia takut Ketika takut diserbu Biasanya kalah Padahal Khalid bin Walid putar balik Ketika sudah putar balik Umat muslimin dikepung Yang di atas gunung yang nurut sama nabi Hanya luka-luka ringan Termasuk nabi Tapi nabi mendapatkan luka yang sangat luar biasa Sampai Apa namanya Rubaiyah Gigi taringnya nabi Pecah kemudian di pelipis Nabi juga berdarah terkena anak panah dan yang lain sebagainya lah dikabarkan bahwa Nabi Muhammad meninggal sampai kabar tersebut kepada Sayyidah Fatimah dan perempuan-perempuan yang beriman di kota Madinah wah bergemuruh di kota Madinah Sayyidah Fatimah bergegas melihat apa yang terjadi dan mencari kebenaran yang ada Ketika melihat Sayyidah Fatimah ayahnya dan darah berkucuran dari wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cepat-cepat mengambil sesuatu yang bisa untuk menghentikan pendarahannya dengan tangannya, dengan bajunya, tetap nggak berhenti. Sayyidina Ali sebagai suami mengambilkan air di satu wadah untuk menghilangkan darah agar berhenti tetap gak berhenti ketika Sayyidah Fatimah melihat darah tetap keluar dari lukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cepat-cepat mengambil tangkai dari jerami yang sudah lama dibakar jadikan abu dan abunya diletakkan di pelepasnya Rasulullah yang mengalir darah dari wajahnya berhenti darah saat itu ini dulu yang pernah kita bahas bahwa Sayyidah Fatimah juga belajar yang tidak dipelajari para perempuan saat itu nah, Di antaranya ini Merawat luka Daripada apa yang didapatkan Rasulullah Wasallam di Perang Uhud Bergegas se seperti seorang istri atau orang tua yang melihat anaknya terluka Bukan golek Boleh ya ambil nyantai Boleh karena nggak pernah terlihat Nabi seperti itu sehingga Sayyidah Fatimah ketakutan seperti ibu yang melihat anaknya jatuh wah apalagi sampai kelihatan berdarah dorong diobati wes nangis sih banter gak bingung ngobati di sih bingung nangis nangis sih kalau saya dapat enggak langsung cepet-cepet nyari sesuatu yang bisa menghentikan pendarahan yang ada di dalam wajahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan inilah yang dikatakan bantuan dakwah daripada Sayyidah Fatimah. Ya, seperti itu tugasnya wanita. Enggak butuh wanita pencerama kelilingin, enggak butuh. Yang butuh itu wanita yang membantu suaminya untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Totalitas bantuannya. Enggak menuntut sesuatu yang untuk pribadinya menuntut sesuatu yang untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mensupportnya mendorongnya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah inilah contoh perempuan yang membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semestinya kita ajarkan kita sebarkan kepada keluarga kita daripada apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Zahra maka nilai daripada seorang perempuan yang demikian seperti orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak kurang sama sekali. Dan itulah mereka yang yang dikatakan jihadnya para perempuan. Jihadnya para perempuan ya yes, demikian ini. Jadi mereka bisa mendapatkan pahala jihad visabilillah. padahal mereka berada di di tengg, apa di dalam rumah. Karena itu kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudari-saudari kita untuk mengikuti bagaimana kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berkah keluarga yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan menjadi keluarga yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Amin Amin ya Rabbal Alamin Shallallahu Alaihi Wasallam ala Muhammadin Waalaikumsalam